Katanya dia warnanya blue clear, cakep banget bro. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut nomor 26 ini dia bro. Di sini saya punya 19 Mercedes E class, tapi yang tadi putih yang sekarang merah. Salah satu hot item juga bro. Kita dobrak-dobrak ya. Ini dia. Ini sama pasti detailnya sama yang tadi ya. Itu kan persis, sama persis bro. Dari depan sama belakang, bagian depan belakang sama persis, dia hanya recolor beda warna, beda cat warna doang ya. Sebetulnya sama detailing dan mobilnya. Oke, lanjut. 26, 27 sekarang ya. Ini dia 27 kita punya Lamborghini Urus bro, yang warna kuning, yang baru putih kalau nggak salah ya, cuma saya belum punya. Ini dia, ini mobil aslinya gagah banget dan harganya wow mahal. Ini dia detailingnya bro, cakep, grillnya cakep banget, ada logo Lamborghini nya, detailing lampu muncul, spion muncul, bagian belakang wow cakep juga. Ini Lamborghini Urus bro, kayaknya layak buat di koleksi. Ada tulisan Urus, ada logo Lamborghini kecil ya, cakep banget ini bro. Oke, warnanya kuning. Lanjut ya, 28 kita punya Lancia bro, Lancia Delta Integral lah ya. Nah ini sebetulnya mobil balap bro, track star ya, mobil balap. Dan ini Lancia ini castingannya dikit banget, jadi menurut saya ini salah satu, bagi saya ya, hot item, gak tau bagi teman-teman yang lain, karena dia castingan di regular cut-nya sedikit banget. Kita dobrak ya. Aduh susah banget bro, satu sini aja kalau susah. Jurus saya bro, kalau dobrak, kalau susah dari sana kita ngambil. Nah ini dia, livery tampungnya rame banget, putih sama biru tuh jadinya elegan banget bro ya, putih warna, putih sama biru. Wih, ini catnya kayak yang lupa sini, tapi gak tahu mungkin dari sananya ya. Oh, ini dia, detailing lampu depannya bro, lengkap banget. Dan ini Lancia, ini kalau nggak salah ada yang premiumnya juga ya, keluar yang premium. Oh, lampu belakang nggak muncul, ternyata detailnya hanya di lampu depan aja bro. Cakep ya. Oke, lanjut. Kita kemudian punya ini nih bro, satu lagi kita punya Pass and Gasser. Ini memang yang seri gold, Hot Wheels seri goldnya nih bro, cakep nih. Memang kebetulan saya koleksi yang warna gold, jadi kita beli yang ini buat kita dobrak sebetulnya bro, buat kita masuk di rak ya. Kita coba dobrak aja yuk. Ini saya penasaran sama yang ini buat apaan sih. Nah ini udah kita dobrak bro, seperti apa sih Pass and Gasser nih detailingnya. Mantep bro, golden age, warnanya bagus banget ya. Goldnya kayak gold dog gini bro, ternyata saya kira goldnya gold biasa, ternyata kayak agak dog gini kalau dipegang ya. Semua badannya gold sampai interior dalamnya juga bro. Ini livery-nya ada golden, ada racing tulisannya ya. Di sini yang namanya geser-geser pasti mesinnya muncul ke depan bro. Sama kayak big air geser sama satunya. Nah nanti kita akan dobrak saudaranya geser ya. Wih, ini juga base-nya juga gold. Ini entah buat apa nih, saya juga gak ngerti. Oh mungkin buat diorama ya, kayak rambu-rambu gitu mungkin. Prestige, oh ya buat star balapan bro. Taruh di sini ya. Kita akan dobrak saudaranya geser lagi bro. Kita taruh dulu di situ. Nah ini dia saudaranya geser. Kita ada big air. Cuman yang warna abu-abunya ya. Ini sempat naik daun juga nih bro. Salah satu item banyak dicari orang. Yang terbaru warnanya kalau misalnya putih ya. Oke, ini udah kita loose. Detailnya memang seolah-olah dia mirip kayak geser banget bro. Ininya, bodinya ya, mirip banget kayak geser bro. Membeda di bagian mesinnya sini ya. Tapi ini mobil keren, livery tampungnya banyak banget ya. Warnanya abu-abu, rame banget nih bro. Dan dia abu-abunya dop bro. Ini saya suka kalau dapat Hot Wheels kemudian warnanya dop-dop gitu, kayak beneran niat ngecatnya gitu ya. Ini ada ban seretnya di belakang. Oh, ternyata nggak ada kacanya bro. Ini di bagian belakang nggak ada kacanya, saya nggak tahu error atau enggak karena saya baru lulus ya. Nih bagian belakangnya nggak ada kacanya bro. Nggak ada kacanya semua nih bro. Error atau bukan ya? Kalau error nyesel banget kita dobrak bro. Saya nggak lihat-lihat bro. Nih ada kayak gini gesernya ya. Oke lanjut. Kemudian nomor 31 bro, masih 20 lagi berarti ya. Ini nomor 31 kita ada Honda CRX. Ini dia bro. Ini entah kenapa kalau Honda CRX ini salah satu hot item, tapi harganya gitu-gitu aja bro. Saya nggak paham ya. Nomor 31 kita ada CRX ini bro. Ini memang dari dulu CRX ini menjadi banyak, begitu muncul jadi rebutan bro. Tapi setelah itu ditinggalkan, asik.
gak jelas ya, jadi kayak kesannya gitu ya, awal doang rebutan orang, padahal detail yang belakangnya wow banget nih, tuh lihat si RX gitu ya. Livery tamponya mantep ini bro, merah biru, kiki mantep banget nih. Ini kebetulan kalau nggak salah dapetnya di gantungan, oh nggak, di lelangan ternyata bro. Lanjut ini kita dobrak lagi, di sini kita masih ada CRX lagi bro, temennya bro, new 2019 ini S-Cut ya, tapi nggak apa-apa kita dobrak aja. Kita akan koleksi yang CRX-CRX ini bro, karena harganya murah banget. Begitu keluar naik harganya tinggi, tapi setelah agak beberapa lama dia harganya stabil bro, murah ya. Jadi hot item yang ditinggalkan, begitu muncul hot item setelah kian lama baru turun ya. Nah ini dia, sama detailingnya kalau CRX ini. Nah ini dia, ada tulisan Honda CRX juga ya. 2, 3 nih, mantep banget nih bro. Cuman ini yang hitam polos banget, jadi 2019 dia rilis. Meskipun polos, dia ternyata detailing lampu depannya nggak ada bro. Oh, masih ada CRX lagi, kita dobrak lagi CRX-nya nih ya. Sekalian aja kita dobrak bro, 3 bareng-bareng nih. Waduh, susah juga nih. Hey, salah satu hot item yang ditinggalkan orang ini dia bro, beneran nih. Oke, nah ini dia. 3 CRX kita dobrak berbarengan bro. Ini namanya juga kita dobrak massal bro ya. Hot item kita dobrak semua di sini bro. Oke, pokoknya tonton terus video gantungan channel sampai selesai ya. Nah ini dia. Masih sama, hanya beda paintingnya doang ini bro. Nah itu dia ya, warnanya beda, tamponya beda, jenisnya sama, mobilnya sama. Oke lanjut bro, 3 sekaligus CRX kita dobrak. Nomor 34 kita punya 2016 BMW M2. Ini kalau nggak salah di seri Dutchland yang Porsche tadi dia muncul ya. Ini ya seri premiumnya ya, seri Dutchland, sama yang Porsche pertama kita dobrak tadi bro. Ini dia, sederhana tapi elegan. Warnanya sederhana tapi elegan, biru ya. Detailing lampunya muncul, belakang ada logo Hotwheels-nya. Spionnya muncul bagian atasnya. Sederhana dan ini memang mobil elegan banget bro. Enggak neko-neko, enggak banyak tampo, enggak banyak livery, tapi kios banget lah pokoknya, elegan. Oke lanjut, 34 ini dia. Nomor 35 nya kita di sini punya Shelby Cobra. Saya pernah lihat mobil ini bro, Shelby Cobra di custom, cuma hanya ganti ban karet, tapi cakep banget sumpah itu. Cakep banget dan saya terinspirasi, makanya kita mau dobrak, kita mau ganti ban karet, tapi nanti kita cari referensi yang pas ya pokoknya. Ada Shelby Cobra bro, nomor 35. Ini mobil cakep banget, klasik dan kalau kita lihat memang mobil aslinya, kalau kita lihat di film-film itu cakep banget ya. Untuk Shelby Cobra, ini warna ini warna hitamnya, wow elegan banget. Oh di sininya, dan di sini dia ternyata interiornya warna merah, jadi nyambung banget bro ya. Oke, cakep base-nya. Oh, base-nya sih apa? Chrome. Saya kira base-nya warnanya hitam juga. Oke, nanti kita tinggal ganti ban karet, bro ya. Ini rawan patah banget ininya nih. Oke, lanjut. Nomor 36 kita punya Porsche 944 Turbo. Ini ternyata pas saya cek tadi, saya geledah, kita belum punya yang loose, jadi kita ambil, kita loose, bro. Kebetulan warnanya juga kayak emas gitu ya, silver apa? Gold gitu ya. Ya, sobek banget nih. Oke lanjut. Ah ini dia bro, ini juga sama, mobil-mobil elegan juga, nggak neko-neko, polos banget nih. Yaps, polos banget. Cuman dia akhirnya detail keluar muncul di lampu belakangnya ya, spionnya juga apa, knalpotnya juga oke muncul. Oh, di detail lampu depan juga muncul, sederhana banget, nggak neko-neko bro. Lanjut, ini di belakang berikutnya kita punya custom Datsun 240Z. Ini juga sama, mobil balap bro, Trackstar dari Neckbrunner. Susah banget mobilnya ya. Nah ini dia, warnanya cakep bro, cakep banget. Kalau ini Neo Kaido, ini tulisannya Neo Kaido. Kalau Datsun ini saya mengingatkan sama desainnya Toyota 2000 GT ya, hampir mirip detailing spionnya di sini munculnya, hampir mirip banget sama Toyota GT 2000 bro. Oke kita cek. Oke juga nih catnya sih yang bikin saya tertarik. Ini ada ini agak melebar dikit ya. Apa namanya? Agak menonjol dikit di sini nih, ternyata beda. Depannya rata, bro. Kayak tambahan bumpernya di sini ya. Saya lupa namanya apa. Tolong yang ngakem, bro. Saya lupa, bro. Saking banyaknya kita mau dobrak nih. Ini cakep banget nih catnya, kombinasi hitam sama birunya ya. Oke, lanjut, bro. Ini base-nya ternyata biasa aja, bro. Apa warnanya? Biasa aja.
Kita ada dobrakan berikutnya di sini, kita punya McLaren 720Z. Warnanya ungu, bro. Ini kalau McLaren ini dia banyak banget keluar di seri Fast and Furious 2020, yang 2020 muncul, dan juga muncul juga di seri premiumnya, bro. Ini dia, tapi warnanya memang saya suka ungu-ungu mengkilap gini ya. Sama ini juga sederhana banget, bro, nggak neko-neko, bro. Mobilnya nggak neko-neko catnya. Cuman memang kalau yang McLaren 720 ini yang bikin kacanya bikin wow desainnya, bro. Oke, sederhana banget ya. Cuman lampunya ini memang ciamik banget nih lampunya nih, bro. Dari Mika ini bro, kayaknya, bro. Lampunya ya, cakep ya. Oke, lanjut di sini kita masih punya apa lagi? Masih banyak yang harus kita dobrak nih, bro. Oh, ada Kia Stranger. Ini US card. Sebetulnya kalau Kia sendiri di Hot Wheels itu dikit banget, bro. Mobilnya serius, ada sih Kia Concept juga ada, tapi sedikit banget kalau Kia itu. Tapi nggak populer ya, masih aja nggak begitu hot ya. Cuma kenapa saya ambil, karena memang Kia sebetulnya sedikit di Hot Wheels, bro. Castingan untuk Kia sendiri ya. Ups, Hyundai juga jarang ya, gitu ya, mobil-mobil Korea ya. Ini ternyata biasa aja, warnanya biasa, tapi detailing lampunya cuma di bagian depan doang nih. Ada logo Kia-nya di sini, grillnya oke lah. Bagian belakangnya, ada detailing lampunya, bro, tapi memang sederhana ya. Ada dia di sini, tapi memang sederhana banget. Gak kelihatan kayak ada itunya ya. Ada bagian atas ada sirip view, bro. Mobil-mobil kekinian ya. Oke, lanjut. Oke, bro, kita punya nomor 40 sama 41 di sini nih. Ini US card, bro. Ada Beef Bam, Boot Series sama Copo Camaro SS. Kita dobrak bareng-bareng aja yuk. Ini Copo Camaro ini kita sudah dobrak. 40 ini nomor 41, bro. Ini US card, blue card pula ya, kita dobrak aja dah. Ini sebetulnya mobil ini cakep nih, bro. Mobil party gitu, bro. Oke. Ini dia. Ada tulisan boomnya. Nah, ini ya nih, bro, kayak ceduk-ceduk-ceduk ya, kayak salon gitu ya. Mobil keren banget nih. Ini sebetulnya keren, tapi jarang banget nih orang yang minat. Ukuran bannya beda ternyata depan belakangnya, bro. Masih bisa jalan, bro. Mantep nih ya. Kayak mobil kayak fantasi ini mobilnya, kayak mobil fantasi, bro. Tapi ini sebetulnya kayak real car dia ya, kayak mobil di desain ulang gitu ya, buat party tadi, pantai tadi mana. Di sini kita punya Camaro juga, bro. Kalau Camaro di sini yang saya suka adalah warnanya birunya. Wow, juga ada logo Hot Wheels-nya, bro. Ada tulisan 50 tahunnya juga di sini nih. Birunya elegan banget ya. Camaro, bro, mantep nih. Oke, lanjut di 152 kita di sini punya custom Ford Maverick, bro. Oke, kita dobrak ya. Sebetulnya ini mobil cakep, banyak banget. Kalau di mungkin di Amerika sana pecinta Hot Wheels banyak yang suka ini. Camaro juga, Indonesia memang jarang, bro. Ini warna merahnya, ada logo-logo, ada ininya apa? Motif-motif apinya ya. Cakep. Dan ini spionnya di sini nih, unik. Oke, lanjut, bro. Dan ini untuk nomor 5455-nya nih, bro. Kita punya satu, ini dapat dari lelangan nih, saya share nomornya. Kita punya Corvette C7 sama McLaren P1. Kita dobrak. Saya pengen nih dobrak bareng-bareng, bro. Kayak nggak bisa gitu, bro. Oh, bisa ternyata, bro. Kita dobrak berdua langsung, bro. Wih, seru juga, bro. Dobrak langsung dua, bro. Mantap betul. Ini kita ambil bareng-bareng aja langsung yuk. Wih, mantep. Dobrak dua-dua, bro. Nah, ini dia. Kalau dari McLaren yang saya suka di sini, catnya memang warna hijaunya itu menarik banget, bro. Oke ya. Menarik banget nih, ada saudaranya juga. Nah, kalau yang McLaren P1 ini, detailing lampu belakangnya saya suka, bro. Mantep banget ya. Kemudian di sini ada Corvette. Ini Corvette nih sebetulnya pecintanya sedikit banget di Indonesia, bro. Tapi ini salah satu fokusan juga dari Om CTJ Tecaster, Om Budi ya. Banyak ya Corvette-nya, memang dia koleksi Corvette, bro. Detailing lampunya muncul, logo Corvette-nya di sini, depannya juga muncul, bro. Mantap ya. Atasnya juga ciamik. Oke, lanjut. Ini dia nomor 45-nya kita punya. Di sini ada Plymouth Barracuda, bro. US card, blue card pula ini ya. Kita dobrak juga. Plymouth Barracuda. Sedikit juga pecintanya seperti di Indonesia ya. Kita coba loose. Nah, ini dia.
Ini nomor 45, bro. Sorry tadi kelebihan satu ya. Ini nomor 45. Ini bagian atasnya, bro. Orange. Ini real car, tapi karena memang di desain Hot Wheels lama ya, jadi kayak nggak serius gitu. Padahal mah ini real car, bro. Tebal banget sih. Ya. Ternyata biasanya plastik. Oke, lanjut. Ini nomor 45 ya. Lanjut nomor 46. Di sini ada Matchbook, bro. Saya punya Matchbook. Kenapa saya ambil ini? Tentunya bagus karena menurut saya unik ya, bis ya. Nah, kita lihat coba detailnya. Ini dia. Rame banget, bro. Tulisannya Swift Shuttle, ada logo burungnya. Apa ini, saya kecil banget di sini ya. Sepertinya keren banget nih. Cuman memang sayang pecintanya dikit, cuman gak apa-apa. Saya suka, jadi saya ambil, bro. Ini dia. Detailingnya kanan kirinya oke. Oh, atasnya nih kayak AC gitu ya. Warna ininya, base-nya ternyata biru, bro. Dari Matchbook ini ya, cakep banget. Depannya juga futuristik banget. Oke, lanjut, bro. Kita masih punya sisa 4 Hot Wheels lagi. Kita dobrak 2-2 aja, bro ya. Ini gak begitu hot sih sebetulnya, cuman memang saya suka aja. Dan saya penasaran kenapa orang gak pilih ini gitu loh, item ini. Padahal menurut saya Ciamik warnanya ini, kayak ini Create 8 Create nih warnanya tuh. Lihat tuh, hitam, hitam sama hijaunya aja beda, bro. Desainnya juga klasik banget ya. Lihat bannya aja cakep begini, tapi jarang banget orang yang suka. Tapi saya suka, bro. Nih, lihat bagian atasnya. Kap mesinnya juga detail hijau hitam. Di sini juga bagus banget. Bagian belakangnya oke. Ini ya klasik banget ya. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang nggak suka. Ini salah satu item yang banyak ditinggalkan orang, termasuk Alpine juga. Ini gantungan abadi, bahkan di online juga jarang banyak orang ngambil ini, bro. Di lelangan maupun di marketplace ya, dia banyak, jarang banget orang yang ngambil ini. Mungkin karena memang juga mobilnya nggak ada di Indonesia ya, atau jarang orang lihat Alpine ini, bro. Masih ada satu lagi Alpine ya, kita dobrak juga. Ini nomor 49, dan terakhir ada satu lagi tuh, bro. Ini sama, ini juga Alpine, ditinggalkan banyak orang, bro. Nasibnya kasihan juga, jadi kita juga coba pengen lihat dobrak, penasaran aja detailnya seperti apa sih. Duh, kalau lihat detailnya oke, bro. Dia di sini ada lampu depannya kelihatan, detailingnya, paintingnya, dan ada plat nomornya, lihat tuh. HW110TCB, detail banget sebetulnya, tapi ditinggalkan banyak orang, bro. Catnya juga oke. Lampu belakangnya juga sama, detailing bagian belakangnya muncul juga nomor sama plat nomor sama detailing lampunya ya, tapi oke. Banyak yang orang gak suka. Oke, lanjut. Terakhir, bro, dobrakan kita terakhir di sini, kita punya Manga Tuna yang warna ungu-ungu, tentunya warna ungu, bro. Kita dobrak, bro. Nah, ini dia. Mantep banget ya. Ini di custom banyak orang custom Manga Tuner karena memang cakep, bro. Unyu-unyu gini ya. Ini fantasi car tapi kayak hot item, banyak orang nyari, bro. Yang dari yang warna merah dulu ya. Ini juga bagus sih buat foto-foto ini. Cakep nih. Oke, bro. Ini dia, bro, hasil dobrakan kita. Total 50 piece ya. Ada 50 piece kita dobrak pada malam hari ini. Bayangkan, bro, kalau kita total itu berapa juta kita lose ya. Bukan masalah nominal sebenarnya, tapi pasti turunnya ya. Yang jelas kalau teman-teman punya blister, di blister itu kan harganya sih stabil banget. Harga blister lah, begitu kita lose nih harganya kan jatuh banget. Jadi bisa dibilang malam ini kita dobrak rugi, bro. Enggak sih. Enggak, karena memang kita penasaran ya, buat pengen tahu detailnya, jadi kita dobrak aja. Gimana, bro, mantep ya? Ini kita coba lihat, ini yang item yang kita lose, kita coba lihat blisternya, bro. Seberapa banyak 50 itu ya? 50 itu seberapa banyak sih? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini dia, bro, kalau teman-teman lihat seberapa banyak 50 item yang didobrak tuh blisternya. Ini dia, 50 kelihatannya sedikit ya, tapi ternyata banyak juga, bro. Oke, mantep ya, 50 item kita dobrak kameran. Oke, bro, itu tadi ya dobrakan dari kita. Lumayan pegel juga, bro, 50 item kita dobrak bareng-bareng ya. Pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah menonton gantungan channel ya. Jangan lupa like and subscribe, bro, video-video gantungan channel ya. Terima kasih pokoknya sudah menonton sekali lagi nih. Pokoknya seru, gitu, dobrak-dobrak tuh seru, bro. Ada sensasi tersendiri dan nikmat yang hakiki, bro. Oke, bro, sampai jumpa di video gantungan channel berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Yuk, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga selalu kesehatan, bro. Dadah.